sidang berikutnya tanggal 27 Agustus kita mempertimbangkan apakah perlu menghadirkan saksi lagi, meskipun hakim kan meminta kalau ada saksi yang bertinggal di kediaman mereka, yang bukan hanya karyawan yang tidak menetap pulang hari kan gitu. Nah, kita akan mempertimbangkan apakah hal itu masih kita perlukan atau tidak. Kalau memang masih kita perlukan, maka kita akan ada saksi lagi tanggal 27 sebelum kita mengajukan kesimpulan dan putusan. Tapi kalau misalnya kemudian kita merasa itu tidak diperlukan lagi, kita merasa dengan dua saksi itu sudah cukup untuk membuktikan apa yang terjadi, ya mungkin tanggal 27 kita akan izin kepada yang mulia untuk langsung kepada kesimpulan saja dan sudah cukup. Tapi sejauh ini masih konsisten, Korban? Masih konsisten. Ya. Mungkin ada pertimbangan gitu nggak Bang untuk untuk anak-anak mungkin juga? Apa yang menjadi pertimbangannya itu kan subjektivitas yang tidak pernah juga disampaikan ke saya, karena kan itu sangat private. Saya hanya bicara hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukumnya saja, apakah dia masih ingin terus apa tidak selama proses ini berjalan, dan dia tetap sampai hari ini konsisten agar proses ini tetap dijalankan sampai akhir. Mungkin ada pesan dari beliau juga kan, juga nggak disampaikan Pak Abang? Oh nggak ada pesan-pesan. Yang penting intinya kalau bisa cepat prosesnya, ya cepat Bang, dan jangan jadi pikiran terus, dan dia juga bisa segera untuk memberikan penjelasan kepada teman-teman media yang sampai hari ini kan belum dapat penjelasan tentang substansi masalahnya, kenapa ini, yang kenapa. Jadi dengan cepatnya setiap persoalan ini kan dia bisa cepat-cepat bisa memberikan penjelasan, sehingga tidak ada teman-teman di luar sana yang membuat citra-citra spekulasi, dugaan-dugaan apa yang menjadi penyebab perceraian yang terjadi di antara mereka. Saya kira seperti itu aja. Nanti apa? Oh tidak mengganggu. Makanya proses perkara ini berjalan terus, itu tanpa kehadiran daripada tergugat. Ya? Oke. Okay.